Kembali lagi di Anjus Malam, pemirsa, seorang pria ditemukan tewas usai lompat dari lantai 6 Mall Senayan City, Jakarta pada pagi tadi. Pria tersebut sengaja lompat karena diduga bunuh diri. Korban yang mengakhiri hidup dengan cara melompat dari lantai 6 lahan parkir Mall Senayan City, Jakarta Pusat, diketahui bernama Kurniadi, warga Cipayung, Jakarta Timur. Kurniadi berusia 33 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan tidak bernyawa di atas aspal parkiran lobi selatan gedung Mall Senayan City. Seorang petugas keamanan mengatakan sempat mencegah aksi nekat korban namun tidak digubris. Hasil identifikasi dan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sebuah botol minuman keras di dalam mobil korban. Korban diduga bunuh diri karena tidak kuat menahan beban persoalan yang sedang dihadapinya. Untuk penyidikan lebih lanjut, jasad Kurniadi dievakuasi ke kamar jenazah RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi dan kasus ini masih dalam penanganan Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat.